Ben, bagaimana persiapan lawan Arema? Ya, persiapan kami pemain sudah melupakan euforia kemarin lawan Bekara, dan kami sekarang recovery untuk pertandingan selanjutnya, tapi ini kan masih latihan ringan. Nanti mungkin strategi apapun nanti kan ketika kami nanti dikasih sama pelatih. Yang sudah pasti ya, kami siap menghadapi pertandingan besok lawan Arema. Intinya tetap rendah hati, yang paling penting adalah kita konsisten untuk pertandingan sisa, buat bukan lawan Arema saja, tapi pertandingan sisa ini kita bisa konsisten untuk bisa dapat hasil yang maksimal. Mudah-mudahan apa yang semua inginkan dari masyarakat Surabaya, khususnya Bonita, moga-moga tercapai, kita bisa finish di urutan keberapa lah, kedua lah. Kalau bisa, kalau kita bisa maksimalkan pertandingan terakhir ini kan, dan yang pasti sudah pastilah derby Arema Persebaya kan itu yang ditunggu-tunggu. Ya semoga pemain punya motivasi lebih. Ada ambisi untuk bolosan deh, kalau yang penting kan kemarin. Sebenarnya jangan kita ada ambisi untuk ini. Yang penting kita fokus untuk kerja keras untuk pertandingan besok. Jangan kita ambisius karena itu bahaya kalau saya. Yang penting kita bisa fokus, kita punya motivasi lebih untuk pertandingan ini lawan Arema besok. Karena ini sepak bola, semua bisa berubah. Yang penting saya minta, bukan hanya masyarakat Surabaya, teman-teman wartawan juga bantu dalam doa. Dan yang paling pasti kami punya motivasi, harus punya motivasi lebih untuk pertandingan besok. Intinya saya nggak mau salah ngomong ya. Kan kalau musim lalu kan lawan Arema ya, ada didukung bonek, tapi sekarang ini tidak didukung bonek, ini ya. Gimana? Yang paling ya itulah, ada sedikit minusnya karena kan kita nggak ada dukungan langsung dan kita tidak main langsung di kandang kita. Tapi yang jelas sudah dikatakan sama pelatih, dan kami juga, saya juga sampaikan sama teman-teman juga semua bahwa dimanapun kami main, kita harus siap mental, itu yang paling penting. Karena kita sudah tahu bahwa kita sekarang disangis sampai akhir musim tidak pakai penonton dan main di luar kandang. Kita siap dimanapun kita bermain, kita harus siap punya mental bertanding buat menghadapi pertandingan. Dan kalau jika Tuhan kehendaki ya, kita harus menang setiap laga, yang paling penting. Ya, mungkin itu ya, jangan janji-janji, tapi bisa kita fight di sana aja. Hasil pasti akan ada. Terima kasih. Semoga semua kata-kata ini bisa disusun rapi dan